Saat ini memotret sudah menjadi salah satu bagian dari aktivitas saya sehari-hari. Kemanapun saya pergi, kamera hampir selalu mendampingi setiap perjalanan saya untuk mengabadikan momen-momen yang saya anggap menarik, baik dinilai dari sisi keindahan alam, kehidupan sosial masyarakat, estetika seni dan budaya, dan kadang hanya sekedar untuk melepas penat di sela-sela kesibukan aktivitas saya bekerja. Berbagi cerita dan pengalaman melalui media fotografi adalah hal yang sangat menyenangkan buat saya. Seperti halnya, di saat saya bisa bercengkrama, bertukar pikiran dengan subjek foto saya, di situ saya bisa merasakan bahwa fotografi bukan hanya sekedar bagaimana kita menciptakan gambar yang bagus dan menarik, tapi juga buat saya, fotografi bisa menjadi media untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Ketika saya memotret landscape, di situ saya bersyukur atas anugerah alam dengan segala keindahannya. Saya Opang Supanjina Nubrata, seorang penghobi fotografi. Saya dilahirkan di Priangan Timur, tepatnya Tasikmalaya, dan saat ini saya tinggal dan menetap di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya menekuni dunia fotografi mulai tahun 2013, belajar secara otodidak, walaupun memang ada beberapa kelas fotografi yang gak pernah saya ikuti juga. Ketertarikan saya terhadap dunia kreatif, khususnya fotografi, memacu saya untuk terus serius menekuni bidang ini. Sharing dengan sesama pencinta fotografi, membaca berbagai literatur juga sangat membantu menambah wawasan dan pengetahuan berfotografi saya. Tentang Galeri Fotografi Indonesia, atau saya sering menyebutnya GPI, ini saya melihat merupakan suatu wadah atau media yang baik bagi para penggemar fotografi, khususnya dalam meningkatkan kemampuan berfotografinya. Karena komunitas ini dikelola dengan serius oleh orang-orang yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya. Sekitar tahun 2013 akhir, saya coba bergabung di grup ini. Adanya apresiasi frame untuk foto-foto yang dianggap sudah mempunyai kualitas baik, menjadikan semangat kita untuk terus belajar lebih giat lagi, untuk menghasilkan karya yang lebih baik tentunya. Juga adanya peningkatan jenjang level dari GPI Group ke GPI Titanium dengan persyaratan perolehan frame yang ditentukan, membuat kita termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kemampuan dalam memotret. Mengikuti ajang Super Titanium ini merupakan suatu tantangan tersendiri buat saya. Hampir selama 6 bulan, kita dituntut untuk bisa menghasilkan karya-karya foto terbaik dengan tantangan dan tema yang menurut saya itu tidak cukup mudah bisa diselesaikan di tengah-tengah kesibukan aktivitas keseharian kita. Dan alhamdulillah, dengan kerja keras dan bantuan dari semua pihak, di tahun 2018 ini saya dapat melalui Super Titanium dengan baik dan terpilih menjadi salah satu dari 8 fotografer terbaik versi Galeri Fotografi Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey Suryanto sebagai founder dari Galeri Fotografi Indonesia, Dewan Juri Super Titanium, admin dan semua tim Galeri Fotografi Indonesia yang sudah menyelenggarakan ajang ini dengan penuh dedikasi yang tinggi. Terima kasih juga supportnya untuk keluarga tercinta, rekan, sahabat para pecinta fotografi. Sukses selalu Galeri Fotografi Indonesia. Maju terus Fotografi Indonesia. Proud to be Indonesian photographer.